hari ni kita ada macam biasalah. Last week tak ada pergi mana tu. Ada yang ada yang kata saya kena julap. Tapi minggu ni dia kena julap. Siapa yang kata tu? Dia tak ada kan minggu ni? Tak ada tu. So kita ada Easy kat sini, kita ada Amir, regular kita. Saya Amin. Minggu ni kita ada beberapa topik. Episod kali ni kita nak cerita topik pasal national team lah. Easy boleh explain sikit lah siapa muka baru dan siapa yang tengah injured sekarang ni. Okay, untuk kali ni punya pemilihan disebabkan ada injured. So akan ada mula-mula okay, siapa yang muka baru yang muka baru yang akan dipanggil, yang dah dipanggil lah. Aidil Zafuan. Aidil Zafuan. Muka lama tapi baru untuk kali ni lah. Sebab last the real tanker lah. Real tanker lah. Real tanker lah sebenarnya. Okay, Aidil. Kemudian kita ada Halim. Halim Sari. Ya, Halim Sari daripada Selangor. Kemudian kita ada keeper yang Khairul Azhan. Yes. Ganti keeper Kedah. Keeper Kedah. Injured lah. Injured. And then kita ada lagi seorang daripada Sabah. Ni bodoh dia. Baru punya player. Terang aku tak berkenal lah player lah kan. Tapi kita welcome lah kan. Betul. Sebab kita pun tak tahu, mungkin Tan Jeho lebih mengetahui. So kita tahu Aidil main macam mana. Betul. Posisi dia pun kita dah tahu kat mana. Jadi ada leadership pun. Betul. Cara permainan dia pun kita semua dah faham. So dia akan ganti siapa? Syarul ataupun Adam? Kalau betul Syarul Saad injured, barangkali Syarul Saad tu. Tapi kalau Syarul Saad dia tengah kalau tengah fit, barangkali dia akan pairing dengan Syarul Saad lah. Okay. So Adam akan digugurkan lah kalau fit. Okay. Kemudian yang orang-orang baru macam Halim, Khairul Azhan, keeper lah. Khairul Azhan pun kita dah biasa kenal lah. Khairul Azhan ni mungkin akan diketepikan dulu, mungkin akan kekalkan dengan Farizal. Aku rasa untuk line up Tasio. Kemudian Halim ni mungkin akan jadi sub. Halim akan jadi sub. Tengah tu mungkin akan maintain orang yang sama. Apa yang ada lah. Macam Akram, Syamin. Akram, Syamin. Muka-muka sama lah lebih kurang. Muka-muka favourite Tan Cheng Ho lah. Betul. Aku rasa that's the best lah. Yang aku rasa ni. Not from just the top team, tapi from the league. Aku rasa within the league, Super and Premier League, aku rasa that's the best lah. Aku rasa macam ni sih. Ada seorang lagi. Siapa? Afiq Fazail. Tak, aku nak sebut lah. Ada. Okay, kalau Afiq Fazail. Kenapa kau cakap Afiq Fazail? Satu, dia memang regular dekat JDT. Okay, dia memang main lah. So tak ada istilah bangku simpanan ke apa untuk dia. Kemudian dia, aku tengok dia player yang Dia lebih kurang main macam Akram sikit. Betul. Dia, and aku rasa dia lebih intelligent. Aku tak tahu. Betul, aku pun cakap dia macam bijak sikit. Dalam badan tu dia macam bijak sikit. Jadi sebenarnya aku gemar juga Afiq Fazail tu. Dan aku baca social media, rata-rata memang mahukan Afiq Fazail tu dipanggil. Tapi agak pelik kenapa tak dipanggil lah. Tapi kita sebagai orang yang bukan duduk di tempat Tasio tu, tak boleh lah buat pasal apa itu pandangan dia kan. Selera dia. Itu pandangan. Macam mana pula, macam Hadin kena drop, deserve drop. Untuk kau rasa deserve drop lah, deserve lah. Apa pula macam sekarang ni Khairi Muhaimin on form. Itu otai tu. Otai tu dia tu. Tak, dia on form sekarang. Betul. So kalau ikutkan form dia, 4 gol dalam 4 perlawanan. Last untuk Selangor. Boleh kata Satya kata dia macam Ronaldo. Ronaldo gemuk lah Cristiano Ronaldo. Antara dua kompil. Lagi satu Ronaldo ada kat Perak. Kat Perak. Ronaldo yang tu kot. Tak ada lah. Tapi dia tengah inform sekarang. Betul. Tapi Tan Cheho tak panggil dia lah. Betul. Tak panggil. So ada orang kata Sakunen Selangor. Okay, Sakunen. Ada peminat tu, Sakunen tu ada peminat dia. Ada Afiq Fazail. Adalah beberapa nama. Apa tu ada orang cakap pemain muda daripada PKNP Mukairi. Pun tengah on form, tapi dia bawah 19 tahun. Betul. Dia still muda. Dia batch Ajmal. Lokman. Nama dia Mukairi Ajmal. Mukairi Ajmal. So selain Afiq, ada siapa deserve main Kedah ke, Pahang ke, ataupun ini batch yang okey lah nak kata complete tapi ada cukup, mungkin aku boleh tambah Afiq Fazail ke siapa-siapa, ada orang lagi? Aku rasa tak ada. Kalau kau sebut Kedah tu, right now Kedah yang aku rasa yang boleh panggil bagian defend, tapi defend kita dah okey dah sebenarnya. Tak ada bagian defend, bagian tu sama ni, center back, right back, left back. Siapa yang tinggi tu? Ghazali. Rizal Ghazali. Tapi sebelah right back tak boleh dah sebab untuk Kedah yang itu jelah aku rasa selesa untuk dipanggil. Yang lain aku rasa yang ada ni pakai dululah. Yang ada ni so far kau rasa kau puas hatilah dengan pemilihan Tan Cheho. Tapi aku tak nak Brandon, kalau betul Brandon tu injak, aku agak kecewa lah kan. Sebab aku mengharapkan dia fit dia untuk main lah. Tapi tu another story lah, kita cerita pasal pemilihan Tan Cheho kan. So aku nak tanya Amir, Adam dan Azlin jarang tau main untuk JDT. Okay, kita dah panggil Aidil regular di JDT. Kenapa still sebelum ni, kenapa Adam diberi kepercayaan? Adakah sebab dia sesuai dengan Tan Cheho ke, ataupun kenapa? Aku rasa mungkin sesuai ataupun tak ada choice. Sebab aku rasa dia combination lah.
between pair tu combination sebab dia nampak selesa untuk pegang bola sebab bila ada belakang berbanding dengan Syarul Saad. Aku rasa that's the reason kenapa dia letakkan Adam kat situ. Tapi Adam dekat JDT tak main sangat lah sebenarnya kalau diikutkan lah kan. So itu salah satu puzzle lah. Lagi satu Syamir pun jarang main untuk JDT. Syamir kunci apa? Alba bukan eh? Alba. Okay. Dia pun jarang main di JDT. Dapat juga success story masa AFF dulu. Betul. Tapi dia jarang main dengan JDT juga. Minit kurang tetap dipilih. Aku nak kena excuse sikit lah Syamir Kuti ni. Sebab dia walaupun dia kurang main tapi dia sesuai dengan sistem. Dia bukanlah tak main langsung. Dia kurang dia main. Je cuma yang kita tak nampak. Aku rasa kat Super League lah, kat ACL dia main semua tu. Tapi bagi aku, kalau nak ketepikan Syamir disebabkan dia kurang main, aku rasa tak sesuai tak, lah aku. Agak keterlaluan lah. Bukan sebab dia versatile ke kau rasa? Dia versatile juga dia tu. First 11 kau lah, the best. Okay lah, kita mula dari keeper eh. Keeper aku akan letak Fariza Malias. Untuk kita punya defend, tengah Syarul dengan Aidil. Kiri dan kanan kita letak Matthew Davis dan aku nak Nazrul Naimain lah kali ni. Okay. Kau biar waktu kita ketepian dulu. Kemudian tengah kemudian aku harap Azam lah, Azam fit. Okay. Kemudian yang kiri dan kanan tu mungkin kita akan letak Sapawi dan Sumare sebelah kanan. Okay. Dan striker kita Mak Yoh lah. Belakang Mak Yoh. Belakang Mak Yoh Syafiq Ahmad. Actually aku punya pemilihan tak ada banyak perubahan sangat dengan yang sebelum ni. Cuma aku macam Tan Cheh Ho juga. Cuma aku macam anak dini Tan Cheh Ho. Belum. Tengok dah ada lesen tu. Aku pun lebih kurang, cuma sama je. Jangan tiru. Memang ada tiru sikit. Tapi pada aku mengharap sebenarnya ada perubahan di bahagian depan. Aku mengharapkan kita dah pernah lawan Vietnam dengan Mak Yoh kat depan. So mungkin kita ada pace sikit kat depan. Okay. Aku mungkin mengharapkan sama ada Sumare ataupun Syarif Fikri sendiri lah kat depan. Siapa? Sumare? Syarif Fikri. Either one lah. So yang lain semua sama dengan Izzy? Lebih kurang. Tapi kalau Sumare ke depan mungkin kau masukkan Akiao wide. Either one lah pada aku. Partiban ke? Okay. Macam aku pula sama. Defender dengan keeper sama dengan Izzy. Tapi aku lain sikit. Midfield, Brandon dengan Azam. Kanan Syami. Azam kau lah bagi ke? Dia tak kena kan? Kita harapkan kalau dia tak injil lah. Azam, Brandon tengah. Kanan Syami Safari. Okay. Kiri Safawi. Syami Safari naik main atas. Attacking Syafiq Ahmad. Striker Sumari. Itu aku punya pemilihan. Sebab aku rasa Syami Safari boleh main sebelah kanan. And dia ada attacking minded dan dia boleh defend sendiri. So itu aku punya, itu perbezaan sikit lah daripada korang punya. Macam kau mungkin ada Akia ataupun Sumari main depan kan. Sumari tapi macam kau macam nampak macam ada Tan Cheh Ho.